Assalamualaikum guys. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera semua. Okey, hari ini adalah hari yang ke 5. Ke 5 ke ke 6? Lupa. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Hari yang ke-5 guys. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini adalah hari yang ke-5. Aku nak bergerak dah menuju ke tengoklah. Kalau kata sempat aku akan ke dia tutup lah. Baca pusing. Kalau kata sempat, aku akan ke Canaburi. Canaburi ataupun ke Nakhon ataupun ke Pechanolu. Tengoklah. Alright. Selamat tinggal Pattaya. InsyaAllah tahun depan kita datang lagi. Right. Alright guys. Weh, mendung ni lah. Betul. Okay guys, aku dah buat keputusan. Aku daripada Pattaya tadi, kita berhenti kat PTT sekejap tadi, buat kira-kiraan sikit. Mungkin daripada sini aku terus shoot ke Petabek lah kot. Daripada situ tadi aku set daripada Pattaya lah tadi 8 jam. So mungkin dekat sini tak sampai aku 8 jam. 8 jam lah tadi kita set daripada sini. Daripada PTT tadi 8 jam lebih. Ya, 8 jam lebih. Daripada PTT ni? Daripada 8 jam lah. Daripada Pattaya. Oh, daripada Pattaya. Maksudnya kita dah lepas kat situ tadi dah sejam. So, lebih kurang dalam 6 jam macam tu lah. 6 jam, 7 jam lah. Tengok, dia tulis kat sini berapa jam? 8. 8 jam. Betul lah, 8 jam. So, 8 jam 20 minit. Dengan cara aku bawa ni, si minyak jalan, mungkinlah tepat 8 jam lah, boleh sampai sana 8 jam 20 minit, ataupun 9 jam lah, campur mungkin ada berhenti sekejap kan. Okey, jalanan mengambil masa 8 jam lebih, kemungkinan besar pergi kepada 9 jam. Sekarang tepat jam pukul 8.50 lebih, 9 lah, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pukul 6 tu aku buat kiraan dalam 9 jam lah. So sampai awal, sampai masih siang lagi, tak risau lah, tak kalut lah. Alright. Okay, aku nak menuju ke Petabek. Puan doakan perjalanan kami selamat lah. Alright. Okay guys, aku tadi dah terlepas satu simpang yang sebenarnya jalan besar. Lepas tu dia bawa ikut jalan dalam. Ni nampak perumahan, kampung-kampung semua kan. So sebenarnya agak bahaya, korang kena alert lah. Aku pun sebenarnya silap, aku tak alert tadi simpang ke kiri tu. Jadi dia akan searching balik ke jalan depan ni, betul jalan besar dia balik. Dia akan searching masuk jalan kampung. So agak bahaya tau. Sebab bukan apa, biasalah setiap kampung ni ada taikor-taikor dia kan. Jadi kita risau taikor-taikor tu tahan dan pau kita kan. Sebab kita satu motor, bawa wife lah tu. Kalau kita satu motor naik dua orang, dua lelaki, tak risau sangat lah. Right. So ini sebagai info lah. Make sure lepas ni aku sendiri akan alert lah simpang tu. Aku terlepas tadi, terlepas susur. Dia suatu ke kiri bawah, aku ternaik flyover. Right. Okay guys, perjalanan dah mencapai dekat-dekat 200 km. Jalan macam ni lah jalan dia, clear je kan. So speeding yang aku buat lebih kurang dalam 100, 115, 100 balik, kadang-kadang 95. Tengok keadaan, yang mana perlu laju kita lajulah. Kalau keadaan tu slow, kita perlu perlahan lah. Tak kisah kalau ada binatang nak melintas ke apa, kita perlahan sekejap, nanti kita boleh speeding balik. Yang penting kita selamat. Alright. Okay, jom. Okay guys, aku pun tak tahu kat mana dah ni. Tadi kita berhenti sekejap dekat PTT tu, niat di hati nak kencing. Ui, abuk. Ush, macam tu eh dia buang. Niat di hati nak kencing. Sekali tengok kat tepi tu ada orang Islam. Mana area sini ni, ni sekarang ni area ni kampung orang Islam. Aku baru je U-turn tadi dekat PTT tu, lupa nak record kan. Bermakna sekarang ni adalah kawasan kampungan orang Islam lah, daerah Islam ramai.
So tadi tak risaulah tadi nak makan tadi. Bila kita bagi salam dia pun nyaut, confirm lah kan. Takutnya menyamar ke apa ke, dia kita bagi salam tak menyaut. Maknanya tu bukan lah. Alright, so aku nak kongsi sikit dengan korang. Aku nak pergi bukan nak pergi Petabak. Dia nak pergi mana? Kaukok. Aku nak pergi satu lagi tu, Kaukok apa? Kaukok. Okay, terima kasih kepada Abang Mi. Abang Mi dia YouTuber juga. Dia baru balik bulan 12 tu. Ke bulan ujung bulan 12 ke bulan 1. Dia baru balik bulan 1 tu lagi. So aku baru roger dia tadi, dekat mana lokasi dia tidur apa semua tu lagi kan. Dia cakap, so dia recommend pergi dekat sini lah. Dekat sini tempat ni macam, dia cakap resort satu-satunya ada resort Islam. So okey lah, aku rasa aku akan pergi sini lah. Sebab kalau nak ke Petabak, Petabak tu susah nak makan. Tak ada Islam langsung. Nah dulu lah, sekarang aku tak pastilah ada ke tak ada kan. So jalan terbaik, aku tak nak menyusahkan diri dan menyusahkan bini aku. Aku jalan terbaik, aku nak pergi Kaukok ni lah, tidur kat sini, resort Islam. Makan semua dia ada dekat situ, dia ada restoran. Alright, perjalanan mengambil masa lebih kurang dalam 6 jam lagi. Alright guys, aku tak tahu aku dah sampai kat mana dah ni. Agak bahaya jugalah untuk aku solo macam ni. Sebab minyak 12 liter. So dia tak boleh pergi jauh. Jadi aku zoom-zoom tadi, perjalanan daripada sini nak ke Petabak ataupun Kaukok tu lebih kurang dalam 5 jam lagi. Tadi aku tengok-tengok memang kena masuk jalan hutan, banat apa semua lah kan. So jalan terbaik untuk aku safety dengan bini aku, aku akan terus ke Kencanaburi lah. So daripada sini ke Kencanaburi 3 jam lah. So sampai ke Kencanaburi nanti aku tengok lah nak naik mesot ke macam mana ke kan. Mungkin aku akan tengok lah, aku fikir kat sana dulu. Aku akan fikir kat sana dulu. Alright, okay guys. Aku dah bincang lah tadi, aku dah tengok road semua. Aku nak pergi ke Kencanaburi lah malam ni. Malam ni aku nak tidur Kencanaburi, bermalam semalam. Nanti aku nak tengok lah hotel mana yang nak ni. Tapi tadi Abang Mi dia dah bagi dah location hotel yang dia duduk tahun lepas. Hall in hotel. InsyaAllah mungkin aku akan ke situ kot. Okay, ini adalah jalan potong. Tengok dalam map ni, kalau aku terus tadi jauh juga nama musim tu. So ni dia potong sikit lah. Sikit tak sikit lah, jauh juga dia punya potong, pemotongan jalan ni kan. Tapi macam ni lah rupanya, nampak jalan kampung. Ini hujan ni kawan. Alhamdulillah baru nak hujan. Tidak tadi panas terik ya. Dah berapa hari dah ni kan panas terik. So aku pun tak apalah, kita kedah je lah mandi hujan sikit kan. Dah lama dah tak mandi hujan. So perjalanan mengambil masa lebih kurang dalam 3 jam lagi. 3 jam lagi daripada sekarang ni, daripada jalan kampung ni. Nanti kita update lagi lah kalau aku dah sampai dekat 100 lebih kilometer lagi daripada sekarang. Guys, kita dah menghampiri 300 kilometer. Kau tengok dia bawa masuk kampung mana. Macam kampung, macam dekat ni buat dia Sungai Besar. Tadi Tanjung Karang ni Sungai Besar. Tadi Tanjung Karang ni macam dekat Sungai Besar pula. Ni masuk kanan. Tak lari dia macam Malaysia juga. Macam ada sikit lah ala-ala Malaysia. Lorot sangat kereta dia. Boleh tahan juga nak pergi Kencanaburi daripada Pattaya ni. Cantik, okey lah pemandangan pun. Sebenarnya tadi kita boleh ikut jalan luar, tapi yalah silap aku kan. Aku first tadi kan nak naik tempat lain. Lepas tu naik tempat lain, lepas tu terus ke Kencanaburi lah. Sebab nak ke Petabak tu dia ikut jalan kampung guys. Dia road dia kalau korang tengok jalan kampung kan 4 angka. So kalau 4 angka bahaya. Dengan minyak aku 12 liter ni bahaya-bahaya. Jadi aku buat keputusan ke Kencanaburi dulu guys. Dia lebih kurang jalan
dia akan tembus balik jalan satu angka kat depan tu. Ha tu. Dia akan tembus balik. Alright, jom 400 meter lagi ke kiri. Okay guys, alhamdulillah. Setelah kita mengharungi jalan-jalan kampung tadi, ni dia, kita dah jumpa highway dah. Alhamdulillah. Aku risau minyak je. Jumpa je PTT, lega dah tadi kan. Okay, so kita akan teruskan perjalanan menuju ke Kanchanaburi. Ini highway yang kita datang tadi lah, daripada apa ni, daripada Wahin. Daripada Wahin kan kita datang kan. Inilah dia highway dia. So kita datang ke sana, nak pergi ke Pattaya. Right, okay guys, jom. Right guys, hujan lah guys. Tapi ni saya baik dapat melepasi diri daripada hujan. So kat sini GPS pun bagi tahu jam. Mungkin ada buat jalan kat depan ni. Okay, perjalanan mengambil masa lagi 2 jam. Nampak tu titik-titik air dah, air besar dah jatuh dah ni. Tadi daripada belakang. Ini hujan tak tahu daripada mana, daripada depan ke, daripada tepi ke. Jam teruk. Jam kau-kau eh. Okay, sekarang dah pukul 1.20. 1, pukul 2, pukul 3 kan sampai. 3.30 lah, macam tu lah. Okay. Alhamdulillah guys. So, boleh masuk sini, lagi dekat. Kita kena U-turn guys. Kita kena U-turn dulu. Sebab nak masuk satu simpang eh. Nak ke Kanchanaburi. Dia yang bahayanya sini orang laju. Selepas keluar ni terus rapat kiri. Itu yang agak bahaya sikit tu. Baru kereta sana semua laju-laju. Dia pun dah tak sabar menyabar dah. Nak masuk laju dia orang ni. Ni highway ni kau mah. Sebab tu diorang laju-laju kat sini. So right, okay guys, lagi satu jam kita nak sampai ke Kanchanaburi. Alhamdulillah. Kat Kanchanaburi tu pun tak ada apalah. Ada jebatan-jebatan kereta api lama zaman Jepun dulu semualah. Itulah. Okay, cuaca alhamdulillah. Alhamdulillah cuaca redup. Apa tu redup eh. Itu main dengan hujan sikit-sikit. Aku tak tukar pun baju hujan tadi. Pakai je macam ni, kedar je. Basah sikit pun basah lah kan. Padahal ayor je pun. Jangan lebat sangat dah lah. Tapi dia kenyai-kenyai biasa-biasa je lah. Alright. So perjalanan lebih kurang lagi satu jam untuk sampai ke hotel dan di Kanchanaburi. So jalan ni straight je, straight je sampai Kanchanaburi guys. Dia ibarat macam jalan nak pergi Pichanolok lah. So jadi kita sambung je lah kat depan lah. Tak ada apa pun sini, macam ni je lah. Hutan-hutan, kilang-kilang, tu straight je sampai sana. Alright, jom. Alhamdulillah guys. Kita jumpa biker-bikers daripada Malaysia ni. Nak ke Thousand Corner juga. Ramai dia orang ni. Semua bujang. Seorang je bawa anak. Yang couple kita orang dua lah. Aku bawa bini, dia bawa anak. Tapi dia orang motor paling besar pun CC 650 lah tu. Ya asik paling kecil. Campur aku 500. Tak tahulah boleh ikut ke tidak kan. Tapi kalau dia orang laju, apalah, dia orang jalan dululah. Aku kemudian tak apa. Alright. So macam inilah keadaan kita bila bikers. Kita akan bergerak sama-sama. Bila jumpa, tegur. Janganlah sombong. Tak ke mana pun kalau kita nak sombong. Betul tak? Kalau kata kita dah berjanji tu, tepatilah masa. Tak payahlah nak select sangat kan. Alright. Jom.
Nampak ni, Allah hantar bagi aku senang nak ride. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Tak adalah bosan sangat. Alright, jom. Alhamdulillah guys, ada berapa ramai ni? Semua tautai ni. Semua 1000. 650. Alhamdulillah kita tadi aku dah tanya brother tu, brother cakap kita nak pergi makan dulu. Alright, kita pergi makan dulu guys. Bang. Assalamualaikum. Kau salam apa tu? Daripada Kuala Lumpur. Pergi Pattaya. Pergi Pattaya by week. Ah, betul nak naik atas. Ah, okey. Nampak tu guys. Otai-otai. Makan motor besar pun tak sombong nampak. Tak sombong, tak belagak, tak riak. Macam ni lah bikers. Alright. So kalau korang jadi biker, jangan sombong, jangan belagak ah. Jangan select, itu yang paling penting. Nak ride, ride je. Blok blok ni. Hah? Serong blok je. Bukan, ni orang kahwin kot. Ha, orang kahwin, ada event ni, belah kanan ni. Belah kanan ni ada event. Orang kahwin. Kawin. Tak nak berhenti makan ke sana. Apa dia? Tak nak berhenti makan dulu ke diorang kat situ? Tak tahu. Dah serat dekat tadi daripada first diorang berhenti ni sampai sekarang dah 95 kilo dah tak berhenti. 65 kilo guys tak berhenti. Tapi tengok signboard tadi dah nampak dah Nakon. Nakon Sawan. Aku yang risau minyak ni. Minyak yang risau. Yang lain tak risau, spinning boleh kejar. Minyak dah tinggal 2 bar lah. Kesakitan je. Nek. Sampai berdiri, sengit-bengit. 57 minit, 57 km. Ui. 57 minit je. 57 km juga. Ha. 57 minit sahaja. Ai, kita tak dapat nak follow grup-grup otai tadi. Minyak dah tinggal 1 bar. So aku ambil keputusan berhenti sini si minyak. So tak jauh dah Nakon 57 km, 57 minit dan 57 km saja. Haju ke otai tu maintain. Tapi kesian enggak, takut ada yang letak larat dah tu. Chip dia orang tibai satu. Dia kata tadi apa, 1.3 lebih eh? 1.38 ke 1.40 ke, untuk nak dia orang berhenti second. Second berhenti 1.40. 1.40. Oh pisang. Habiskan minyak kau. Alright. Kita dah dekat sampai dah. 1 perjalanan. Oh itu orang PTT. Mesti dia orang dekat PTT juga tu. Tapi tak apalah, kita tak tahu kan. Tapi tak apalah, sama je. Minyak 300 baht juga tadi. Cuma sikit je lagi nak penuh kan. Jom kita tengok ada tak otai dekat situ. Rasa ada ni. Ada, kita tampak. Ada. Tu. Nampak motor banyak ah kan? Pok sikit lagi lah. Ha? Orang sopak penuh. Ya. Yeah. Assalamualaikum. Saya masuk depan tadi. Minyak tinggal 1 bar. Saya tu buat belum lah. Okey. Kalau macam ni dah ini dua tu bomba kan. Ah ya. Tapi ini pun dia dua tu kan. Minyak ah. Ah.
Hai. Sekejap, parking jap. Nak top up lagi apa? Top up lah penuh kan, full. Ya? Yeah. Ni nanti kan? Tadi kan tak full. Tadi tak full eh? Tadi tak full, 300 je. Oh ya ke? Ui, kereta nak masuk, nak masuk sini lah. 95. 95. Abang Nasir? Abang Nasir? Saya nak top up sikit, tadi dah isi sana dah. Top up sikit. Okay guys, alhamdulillah kita nak bergerak dah menuju ke kedai makan katanya. Ha, kita ke chip, chip kat depan lah, dah keluar. Alhamdulillah geng-geng otai ni dah jumpa dah chip semua tadi, dah salam semua, dah tanya boleh ikut, chip kata ikut lah, tak ada masalah. Alhamdulillah. Okay guys, nanti kita sambung boleh ya. Semua dah bergerak lah, nak menuju ke kedai makan dekat Nakon. Okay. Dah, mereka nak masuk cari kedai makan ke mana? Kan, ni jalan nak pergi Nakon lah. Jalan dalam. Ni jalan dalam, chip cakap jalan dalam. Jalan jalan besar dia kat sana. So, ni jalan dalam, jalan potong lah. Kiranya apa ni, save banyak tempat lah, save banyak kilo lah kat jalan dalam. Haa, itulah pasal jalan dalam. Masalah jalan dalam ni, kalau minyak kita penuh, kita tak risau. Macam tadi dia juga dia bagi jalan dalam. Haa, yang buat jalan dalam tadi tu, apa tepuk tadi tu, betul lah dia bagi jalan tu. Masalah kita risau, kita punya minyak tak cukup. Haa, betul-betul. Risau minyak tak cukup je, sebab jalan dalam ni macam ni lah. And minyak TL ni 12 liter lebih je. So kalau kita pergi Pertabak tadi, kita dah sampai lah. Dah sampai Pertabak dah. Sampai. Tapi tak apalah, hidung nyenyak lah. Kalau kita naik Pertabak, mungkin kita balik turun kan, kita tak dapat nak layan corner naik. Ha, so yang ini kita dapat naik corner. Rasalah naik corner kan. Oh, jalan baik. Dia corner-corner dia macam ni, tapi jalan dia licin sikit ni. Wow, wow, lori, lori belakang laju. Wow. Okay guys, kita dah sampai di kedai makan dekat Nakon Sawan. Oh, bagus otai-otai ni tahu kedai makan Islam kat sini. Baiklah otai. Macam ni lah bikers, tak ada select. Ada ke yang bikers select? Tak faham aku. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita dah sampai kedai makan. Seron. Alhamdulillah. Boleh lah. Okay guys, kita makan dulu, nanti kita sambung lagi ya. Alright. Kalau bagi aku ambil. Haa, ambil. Haa, dia masuk. Yelah. Dah? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah. Okey. Haa, satu lagi. Satu lagi. Okey, tak apa. Saya ambil video. Haa. Ipo bikers. Cantik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Depan sikit. Kereta, depan sikit. Ha. Dah. Okey. Ya, ya, baik, baik, baik. Apa lagi? Jom guys, kita nak balik. Kita nak ke hotel. Kita nak cari tempat tidur. Untuk malam hari ni, semalam.
Tidur. Sedap lah makan kedai ni, kan? Kita dah apa ni, ping dah nama location ni. Nanti bolehlah kita berkongsi kat mana. Right guys, jom kita nak bergerak lah menuju ke hotel. Oh, turun bawah. Bye. Bye. Nakhon Sawan. Guys, kita berada di Nakhon Sawan. Aku pun tak tahu hotel mana yang abang-abang ni nak pergi, so aku follow je lah. Right. So video hari ni simple-simple je. Video yang waru sikit. Lepas tu aku pergi tidur pecaba, aku tidur sini pula kan. Tapi semua ni ketentuan Allah, perancangan Allah. Semua ni perancangan Allah. Aku tak pergi sana, aku dapat kenal sini lah semua abang-abang ni, petai-petai ni. Alhamdulillah semua dapat sahabat-sahabat baru. Right, okay lah guys, jom kita bergerak menuju ke hotel.